Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam persaudaraan. Kali ini saya berada di gedung Gelora Hasta Pratama Adibuana Surabaya, yang mana pada malam hari ini telah berlangsung kegiatan pengambilan sabuk ijo PSAT Cabang Surabaya Pusat Madiun. Pada malam ini diikuti dari beberapa ranting, ada dari ranting Karangpilang, dari Polda Jawa Timur, ada dari Raider Kodam 5 Brawijaya, juga ada dari Ranting Wiyung. Merupakan ini adalah ranting-ranting yang kebetulan di wilayah Surabaya bagian selatan. Baik saudaraku, untuk mengikuti kegiatan apa aja selama pengambilan sabuk pada malam hari ini, kita kembali ke KCS TV. Pada malam hari ini PSAT Blang Selatan Cabang Surabaya Pusat Madiun mengadakan latihan bersama di Komisariat Unipa. Malam hari ini ada giat pengambilan sabuk hijau seluruh ranting rayon komisariat yang ada di Blang Selatan. Untuk peserta pengambilan sabuk hijau pada malam hari ini seluruh Blang Selatan totalnya ada 127. Alhamdulillah dari tahun ke tahun ada peningkatan. Harapan kami kedepannya siswa kami semakin bertambah, baik secara kuantitas dan kualitas. Kami juga berharap kedepannya di Blang Selatan ada ranting komisariat atau yang lainnya bisa menyelenggarakan sebuah event pertandingan untuk tingkat ranting seluruh cabang Surabaya. Di Blang Selatan ini ada 6 ranting dan 6 komisariat. Salah satu ranting di Wonokromo yaitu ada rayon namanya rayon Raider di Kodam, kemudian di rayon di ranting Gayungan juga ada rayon Polda Jatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Ini sebenarnya bukan saya yang paham, ini cuma berbagi pengalaman aja. Bahwasanya ketika sambung, hal yang perlu kita perhatikan adalah keselamatan siswa. Kalau dalam hal pertandingan mau jatuh, segera mungkin, karena ini kan tidak dinilai. Kalau di pertandingan mungkin dipersilakan untuk jatuh minimal 3 detik kan, 5 detik. Tapi kalau di sini lihat kerawanan daripada ketika siswa mau jatuh, kita harus benar-benar tanggap itu, biar tidak ada jatuhnya, biar tidak fatal.
Demikian serangkaian kegiatan pengambilan sabuk hijau di wilayah Surabaya Selatan. Dan jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak tertinggal dengan berita-berita terbaru seputar PSHT khususnya cabang Surabaya. Kita kembali ke KCS TV.